show you a simple mass export with LibreOffice CLI. So just imagine you have a documents in your folder, like maybe hundreds or even thousands of documents that you have to convert into another format. It will be very annoying for you to open the documents one by one and then press that export button also one by one. So why don't we automate that process by using LibreOffice CLI and enhance it with some scripts that we can write in Shell script. So what is LibreOffice CLI? It's a command line options that provide to call various functions of LibreOffice from terminal or command prompt on Windows, which allow you to do something like exporting your documents. And actually, there is so many functionality of the command line options, but I will focus in the export function. So it starts as a very simple line. It's only LibreOffice and then dash convert to, and then you specify the file format that you want to that you want that file to be exported, and then you also specify the input file. So yeah. And also you can use the wildcard, so it will automatically scan every .odt file in that folder and then export it into the PDF. Okay. And then there's more. Actually, LibreOffice also support many other formats in here. There are so many formats that support by the LibreOffice, just like a .docx or maybe any .txt, or maybe you want to export it into the classic .doc file, or maybe HTML. You can do that with this command line option. And then maybe we can try to practice this line one by one. Like in here, I have a lot of documents in here that I want to convert it into the PDF file. So I type in my terminal here, LibreOffice --convert to PDF, and I will use the wildcard ODT. Then it will convert every file in the folder into PDF, as you can see in here, or maybe .txt. Oh, wait. I'm sorry. Like this. As you can see here, it's pretty fast because it only has a small amount of size. And yeah. So what's next? We can extend the command line function with using Zenity. Zenity is a software that allows you to make a simple CDK GUI dialog with Shell command script. So you can write a GUI function using the bash command using Zenity, and it could allow us to create a simple fancy wizard for the operation.
So we don't have to type that long command every time we want to export our documents. So in here, I have my simple script. In here is less than 25 lines. So let's try this. This script here, then I'm going to run it. That's the XA, and then pass. That's just here. First, I will choose the directory of my documents. It is in here. Here I have all of my documents in here. And then I choose OK. And then I want to specify the format. I can add more format in here, but for now I will only use these three formats as a example. Let me check all of the format. And then I hit OK here. And it will convert every documents into the same directory as the bash file. You can also customize this script according to your need. I will upload this into my GitHub later. But for now it's very basic. It has a very basic function and just doing a simple task. It doesn't have something like checking that if the directory is empty or even exporting another files. It is only hardcoded into the OGG files for now, but it can be enforced later. I think that's all from me, and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai formatnya, gimana? Apakah sama dengan hasil formatnya dari ODT PDF atau PDF ke ODT gitu? Untuk yang tadi kan dia itu apa dari ODT ke PDF gitu ya? Iya. Maksudnya bisa nggak kalau dari PDF ke ODT itu kan atau gimana? Hasil convertnya tuh format yang tulisan di dalamnya. Oh. Tadi kan dari ODT ke PDF. Iya, dari ODT ke PDF. Kalau PDF ke ODT itu bisa. PDF ke ODT itu belum jangan coba sih, tapi kalau ini tergantung dari gimana caranya LibreOffice membaca format itu. Jadi misal LibreOffice itu bisa membaca format PDF, ya itu bisa saja diubah ke ODT lagi. Tapi semisal pun bisa ya, setahu saya bisa apa membaca PDF itu, tapi nanti kalau nggak salah agak hancur biasanya gitu. Nah, tapi kalau PDF biasanya pakai draw ya biasanya, bukan pakai writer ya. Nah, sini kan dia itu apa? Ada filternya untuk writer ada sendiri. Jadi apa dia juga istilahnya menyesuaikan dengan cara dia buka itu. Nah, ini kalau dia draw dia bisa buka PDF atau apa? Nah, mungkin bisa nanti kalau misal nanti pakai punyanya draw itu mungkin nanti bisa gitu. Tapi untuk apa nanti filenya itu stabil atau enggak itu apa mungkin agak berantakan nanti filenya gitu. Jadi yang masalah kan dari PDF ke doc gitu ya. ODT. Ya. Tapi kalau saya jawaban amannya itu mungkin enggak gitu kalau saya jawaban amannya itu. Soalnya bahkan Microsoft punya Microsoft Word itu sendiri sudah pakai layanan online gitu. Jadi dia upload ke server Microsoft dulu baru di convert ke OJT gitu. Ya.
Tapi misal format lain selain PDF, misal docx gitu ya, docx dipindah ke mana? Ke OJT itu harusnya bisa. Ini coba di sini untuk semua file docx ya. Ini sudah ada docx juga kan? Docx terus nanti filenya ke OJT. Nah, dia keluar nanti OJT sini yang dia dari file docx gitu. Coba kalau yang PDF dia bisa nggak? Sekalian coba gitu. Juga bisa sih, misal mau satu file aja gitu, nanti tinggal diketik nama filenya aja di bagian yang apa yang bintang PDF ini, nanti diganti nama filenya aja. Kayaknya nggak mau ini tadi saya coba OJT ke PDF, nggak mau, tapi OJT nya nggak muncul sini tadi. Jadi tergantung dari caranya LibreOffice buat nangani format tersebut itu bagaimana. Kalau dia memang bisa, berarti dia bisa nangani buat ekspornya gitu. Ini coba ke satu file ya, coba ke sini yang top X. Enter, nah dia keluar sini. Jadi kalau cuma satu file gitu. Kalau dibuka kayak gitu, yang hasilnya itu kan kadang suka berantakan gitu ya, kayak strukturnya, misalkan kayak margin gitu mungkin. Itu kayak gimana? Aman nggak? Yang tadinya dokumen asli, terus kita convert. Mana? Sebenarnya itu juga apa? Istilahnya tergantung dari caranya LibreOffice nangani dokumennya juga kembali ke sana. Cuma biasanya nih kalau format-format yang umum kayak OJT terus docx ini dibuka, ini masih relatif sama dengan file yang di mana yang di sini. Ini kayaknya sama semua gitu. Masih relatif sama gitu dua-duanya. Cuma apa ini saya ini juga nggak bawa apa file yang lebih kompleks karena memang nggak ada, memang nggak punya. Jadi ini itu tadi sebenarnya pakai tugas punya adik gitu buat contohnya gitu. Jadi ya, yang tadi itu kan misal dari PDF ke docx itu bisa atau enggak itu. Kalaupun bisa, ya mungkin apa filenya agak berantakan. Soalnya memang LibreOffice sendiri nangannya belum bisa benar-benar maksimal gitu. Bahkan tadi juga saya tes, dia enggak keluar gitu. Ya, dan kira-kira begitu. Tapi kalau misal dari OJT atau docx ke PDF itu insya Allah apa filenya 99% aman lah gitu. Jadi kan itu memang format yang umum dipakai gitu. Ya, yang bisa dibaca sama LibreOffice. Ini ada filternya itu, ya. Jadi auto file extensionnya nanti referensinya jam di sini itu. Ya ini tadi. Lebih lanjutnya ada di sini. Gitu. Terus ini tadi di apa? Dari komen lainnya itu dikembangkan lagi, jadi
punya test script di sini itu, jadi tidak usah ngetik satu-satu setiap mau export gitu. Ini untuk kasus misal jadi ketua kelas gitu, jadi ketua kelas terus habis itu jadi kan biasanya kan dijadikan tempat ngumpulnya tugas dari teman-teman yang lain gitu, nanti ngumpulkan dari satu ke dosen. Nah, tiba-tiba dosen ini minta pakai file PDF, padahal yang lain sudah pakai format katakanlah docx gitu. Nah, daripada ngeklik satu-satu gitu kan, itu lebih enak pakai comment line ini gitu, langsung bisa ekspor semua gitu. Banyak gitu ya, langsung bisa banyak. Iya. Ini sebenarnya kenapa saya angkat topik ini, soalnya jarang yang bahas comment line di suatu software. Bahkan saya juga waktu saya bantu dosen saya ngurus dokumen itu kan ekspor dokumennya banyak gitu kan, saya juga capek kalau satu-satu. Akhirnya saya coba pakai LibreOffice itu, ternyata bisa buat ekspor dokumennya langsung jadi banyak gitu. Ya. Terus juga apa? Ya intinya command line option itu kadang dilupakan lah kalau aplikasinya sudah punya tampilan duluan gitu. Katakanlah Inkscape kemarin itu kan dia ternyata punya command line option yang akhirnya dikembangkan sama Mas Rani Amina itu kan jadi importer terus jadi Citra Mani gitu kan. Akhirnya juga terpakai sama orang banyak gitu. Padahal sebenarnya itu karena satu fitur yang sering dilupakan yaitu command line option gitu. Mungkin kalau orang orang yang suka ngotak-ngatik atau mungkin dia pakai Linux kan terbiasa pakai command line option, tapi kalau user biasa itu kan kadang nggak memperhatikan kalau ada fitur di sini gitu. Jadi ya itu apa kadang enaknya pakai command line option di situ bisa apa bisa extend sedikit-sedikit dari kemampuan software-nya gitu. Sebenarnya LibreOffice itu punya interface ke Python juga, jadi bisa lebih dalam sebenarnya kalau mau dipakai fungsinya, cuma nggak saya bahas sini soalnya takutnya apa namanya saya sendiri juga nggak bisa jelaskan secara jelas gitu. Cuma yang saya kuasai memang yang paling saya kuasai ya di command line option itu karena saya memang dulu pernah pakai gitu. Terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan di sore hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.